berapa watt jenis virus tinggi yang ada? Yang ni aku tak tahu ni. Kena beritahu ni. Sebenarnya ada 4 cik. 4 jenis virus? Ya. Salah satu ialah dan 1, dan 2, dan 3 dan dan 4. Tempat pemindahan nyamuk ini selalunya di tempat air bertakung. Contohnya, bekas makanan polistirin yang terbuang, ada sebuah bunga yang lama, kam tandas, bukan yang tersumbat, bola air dan lain-lain. Saya banyak bukan sumbat. Saya lama di belakang banyak bukan sumbat tu. Kenapa sih ya? Masuk main kata royong. Tanda-tanda demam tinggi. Contohnya seperti demam panas dari 40 darjah Celsius hingga 41 darjah Celsius. Cirit-birit, loya, muntah, sakit otot dan sendi, sakit bahagian belakang biji mata, kurang dan gatal. Cara, cik tahu tak bagaimana cara untuk untuk merawat demam tinggi? Tak tahu macam mana. Sebenarnya tak ada lagi ubat khusus untuk merawat demam tinggi. Tapi kalau encik pergi ke hospital, mereka akan bagi encik rehat, rehat yang sejuk, rehat yang banyak dan banyakkan minum air yang air masak. Ubat parasetamol boleh diambil untuk menurunkan demam dan mengurangkan kesakitan. Encik tahu tak waktu nyamuk aktif menggigit? Saya dengar untuk tengok TV dia kata waktu pagi. Jika pagi saja encik petang pun dia akan aktif menggigit nyamuk Cina lah. Dia punya nyamuk Cina tu dia gigit orang lelaki je kot. Hanya kan? Dia macam pencegahan kita boleh menggunakan lampu guna fluorescent contohnya LED dan elakkan aktiviti semasa nyamuk eh. Semua itu sendiri. Jadi kalau waktu pagi tu berapa? Waktu pagi selalunya dari 5 pukul 5 pagi sehingga 8 pagi lah. Pagi lah kalau pagi. Petang lah. Petang selalunya 5 petang sampai 8 petang. Jadi dia aktif lah. Malam dah sebelah tu. Ya, kalau pasal kelamu tu dia kena tengah malam baru dia tidur. Kan siang-siang tidur kelamu. Siang.